sudah sampai membahas tentang cabang-cabang biologi. Saatnya pertemuan kali ini kita akan membahas manfaat biologi dalam segala bidang kehidupan. Marilah kalian saksikan mengenai apa saja manfaat mempelajari ilmu biologi bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri maupun bidang farmasi. Berikut beberapa contoh manfaat biologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang kedokteran dan kesehatan, kita dapat memanfaatkan ilmu biologi untuk membuat vaksin. Vaksin adalah bibit penyakit yang dilemahkan. Selain itu, kita dapat mencangkok ginjal manakala ada terdapat pasien yang memerlukan ginjal karena ginjalnya mengalami kerusakan. Kemudian, bagi pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak bisa menggunakan teknik bayi tabung dengan menggunakan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dari pasangan yang sah. Contoh yang kedua yaitu dalam bidang pertanian. Kita bisa memanfaatkan ilmu biologi untuk membuat pupuk organik, misalnya dari kompos dan pupuk dari kotoran ternak. Selain itu, digunakan untuk menghasilkan bibit unggul. Contohnya ada semangka tanpa biji, kemudian salak yang rasanya manis tidak sepat, yaitu contohnya salak pondoh. Dalam bidang peternakan dan perikanan, contohnya kita dapat menggunakan teknik inseminasi buatan untuk menghasilkan sapi yang berkualitas unggul. Kemudian untuk beternak ikan, kita juga harus tahu cara membuat makanan yang dapat merangsang bobot ikan menjadi lebih naik. Dan ada juga teknik untuk budidaya udang dengan menggunakan tambak. Kemudian, dalam bidang industri, kita bisa memanfaatkan berbagai macam agen biologi seperti jamur, bakteri, diterapkan dalam industri makanan. Contohnya, kita bisa membuat keju dengan memanfaatkan jamur Penicillium camemberti dan Penicillium recueverti. Dalam membuat tempe, walaupun tradisional, tetapi kita juga memanfaatkan agen biologi berupa jamur Rhizopus oryzae dan susu fermentasi yang memiliki khasiat kesehatan yang cukup banyak itu juga menggunakan agen biologi berupa bakteri Lactobacillus casei. Biologi juga bermanfaat dalam bidang farmasi, yaitu kita dapat membuat obat-obat kimia untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan berbagai tanaman obat yang ada di alam, kemudian dikemas melalui proses yang sesuai prosedur dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagai obat herbal yang dosisnya dan pemakaiannya sudah jelas. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa untuk mempelajari ilmu biologi, kita juga harus didasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Kalau tidak didasarkan pada keduanya, maka ilmu biologi akan memberikan dampak negatif. Contohnya, yang pertama, penggunaan virus dan bakteri itu bisa disalahgunakan untuk membuat senjata biologis yang dapat mematikan manusia atau menyebabkan kecacatan pada manusia. Yang kedua,
memunculkan organisme strain jahat dengan menggunakan rekayasa genetika atau menyisipkan gen jahat yang dapat membunuh ataupun meneror manusia. Contoh yang ketiga, dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Organisme baru hasil rekayasa manusia dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Yang keempat, pelanggaran hukum dan nilai. Misalnya, ada seorang ibu hamil dengan teknik bayi tabung yang spermanya berasal dari bank sperma atau tidak dari suami yang sah. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan norma agama maupun nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, status anaknya itu kabur, tidak jelas anak itu memiliki ayah siapa. Yang kelima, penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan akan berdampak pada biodiversitas. Misalnya, salak pondoh dibudidayakan oleh para petani, sedangkan salak lokal hampir semuanya diganti oleh salak pondoh. Hal ini menyebabkan kepunahan bagi jenis salak lokal dan menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Dampak negatif berikutnya yaitu pada penerapan cloning. Cloning, terutama pada hewan, itu banyak menghasilkan spesies yang cacat. Tentunya hal ini sangat tidak baik bagi hewan itu sendiri. Kalau diterapkan pada manusia, biasanya manusia hasil cloning itu mandul dan tidak sesuai dengan nilai-nilai norma agama ataupun nilai yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, dampak negatif contohnya pada transgenetik. Contoh ada kedelai tahan hama, kedelai tahan herbisida, ada jagung PT, ada kapas PT. Itu dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan lingkungan, yaitu matinya serangga yang bukan hama dan meningkatkan ketahanan gulma terhadap herbisida. Jadi, selain ada manfaat, biologi itu juga ada dampak negatifnya. Dan kalian bisa melakukan literasi tentang bagaimana dampak positif dan dampak negatif ilmu biologi bagi kehidupan. Setelah kalian menyaksikan penjelasan mengenai manfaat biologi dalam bidang kehidupan, baik manfaat positif maupun dampak negatifnya, saatnya kalian untuk melakukan diskusi. Saya beri kesempatan dua penanya, kemudian sebelum Bu Nana memberikan penengahan, silakan salah satu dari teman kalian untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman yang ada di kelas kalian. Terima kasih. Selamat berdiskusi.